Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Hari ni Kak Noh cuaca mendung. Ni di sebalik cili-cili ni Kak Noh nak urus tak sempat-sempat kan kawan. Biasalah. Kadang-kadang kita ni tugas kita sebagai ibu tak pernah habis kan. Okey, hari ni Kak Noh nak kongsi dengan kawan resipi senang dan mudah. Hari ni Kak Noh buat telur bungkus saja kan kawan. Telur bungkus yang mudah dan senang untuk jadi menu makanan tengah hari. Resipi senang dan mudah dan Kak Noh juga kongsi dengan kawan-kawan supaya telur kita tu tak pecah dan dibungkus dengan elok. Okey. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Kawan, ini ialah bahan-bahan untuk kita buat telur bungkus. Okey. Yang simple, kita ada sebelah dada ayam yang telah Kak Noh dadu. Dada ayam tu sebelah ya. Ni Kak Noh dadu ya. Kak Noh tak cincang. Kak Noh dadu kecil-kecil. Sayurnya kita ada setengah batang carrot, setengah batang celery, setengah biji tomato. Sayur ni terserah dengan kawan yang nak tambah pun boleh. Kak Noh ada setengah biji bawang Holland, 2 ulas bawang putih, setengah inci halia dan 1 biji cili api untuk bagi pedas dan 2 helai daun 5 perut. Okey. Kita ada daun bawang. Seeloknya ada daun ketumbar ya. Okey. Kita ada 1 sudu sos cili, 1 sudu sos tiram, 1 sudu cili blend ya. Cili yang telah di blend. Okey, 3 biji telur. Nanti akan ada 1 sudu tepung jagung dan sedikit air ya. Untuk ini bukan tau, dah basuh tau ni. Ni dia memang bentuknya jeragat gitu ya. Nanti ingat kotornya bukan. Itu memang pada kulit ya. Kita ada serbuk sedas ular dan garam. Itu saja bahan untuk kita buat telur bungkus ya. Okey, kita masak dulu inti dia ya. Okey kawan, kita dah panaskan minyak. Ni masukkan cili api, bawang Holland dengan bawang putih halia ya. Ni kita akan tumis. Kita tumis sampai dia naik bau lah. Ada serai, letak serai tapi Kak Noh tak ada apa yang ada je kan kawan. Hari ni menu yang simple. Kak Noh sepatutnya ada daun ketumbar tapi tak ada. Yang ada sajalah. Okey, hari ni menu ala restoran Thai kan. Telur bungkus. Memang sedap kan kawan. Menu simple aja hari ni. Telur je. Okey, kita tunggu sampai dia wangi ya. Okey, ni dah wangi. Kita masukkan isi ikan. Isi ikan. Isi ayam. Isi ikan pula. Isi ayam. Hey. Sampai kita punya apa? Ayam ni agak putih ya. Selalunya kita punya telur apa? Telur bungkus ni akan berair kan. Nanti Kak Noh kongsi dengan kawan-kawan supaya dia tidak berair sangat dan tidak juga kering ya. Muas-muas gitu, lembab gitu. Dia lebih senanglah kita nak bungkus, tak adalah telur bungkus kita terbasah ya. Dan Kak Noh kongsi juga supaya telur tu tak pecah. Nanti Kak Noh kongsi ya. Ni kita masukkan cili, sos tiram, sos cili ya. Kak Noh akan letak sedikit sos ikan nanti. Ya. Oh. Simple je kan kawan. Kita masukkan daun 5 brot. Sebab muda jadi Kak Noh tak buang tengah dia ya. Kita letak satu sudu sos ikan. Kita letak lada sular. Sedikit lada sular ya. Dia tak perlu masak terlalu lama sebab dada ni dia cepat masak ya. Okey, kita masukkan sayur-sayur kita. Carrot, celery dan lobak merah ya. Carrot dengan tomato. Sebab sayur ni dia akan macam tomato, dia akan keluarkan air kan. Kita nak halang dia keluarkan air tu, nanti kita letak bahan lain ya. Ni Kak Noh letak sedikit garam. Sedikit saja sebab kita dah ada semua perasa kan. Garam perlu juga letak sedikit. Okey. Kita gaul ni. Dan untuk bagi lembab, kita punya apa? Telur, inti telur bungkus ni kita masukkan ke air tepung jagung. Satu sudu kecil ya.
tepung jagung yang dibancuh dengan sedikit air supaya kita punya telur ni, inti dia ni, dia moist, kering tapi moist ya, bukan kering yang tak basah ya. Ni dah siap kawan-kawan, inti dia. Kita tabur daun bawang. Dah siap. Kita tutup api dan kita asingkan. Nanti sebab kita nak letak buat telur bungkusnya pula ya. Okey kawan-kawan, kita akan buat dia punya telur ya. Okey, kita pecahkan telur kita. Kak Noh guna telur grade A lah. Kalau kawan-kawan ada telur, eh Allah, telur grade lain pun boleh. Okey. Kak Noh guna 3 biji ya. Kita letak sedikit garam sebab kita kulit dia pun nak kena rasa juga. Sedikit garam. Tak naklah terlalu light sangat telur tu kan. Sedikit lada sulah. Kita letak sedikit air ya. Air ni dia satu akan membanyakkan, dia macam tak adalah kita guna telur saja tapi tak guna banyak juga ya. Okey. Kita letak sedikit. Dalam 5 sudu macam tu ya. Kita letak 1 sudu tepung. Tepung jagung. Kalau cara paling selamat, kawan-kawan bancuh dengan air ya. Supaya dia tidak bergentil. Okey, ni dah siap ya untuk telur kita. Sebab bila kita letak tepung, jagung dan air, dia lebih cantik lah kita punya telur tu. Lebih elok ya. Supaya dia tidak pecah. Kalau telur saja dia memang akan pecah. Okey, ni kita akan bancuh masak ya. Okey kawan-kawan, ni kita masukkan apa? Ni basahkan dengan tisu ya. Tisu dapur untuk ratakan minyak kita. Dan kita akan tuang telur kita. Okey. Dengan api perlahan ya. Untuk kawan-kawan buat gini. Golek gini. Okey, sampai dia merata. Api slow saja. Ya. Kawan-kawan ulang ni, pusing ni, ulang. Sampai tebal, sampai habis telur tu ya. Ingat, pusing gini. Api sederhana sahaja, jangan besar, nanti hangus kulit bungkus telur bungkus kita. Dengan cara macam ni, telur kita akan jadi tebal elok dan tidak mudah koyak. Dan kita boleh buat sebesar yang kita nak. Okey. Ulang. Sampai telur tu habis ya. Gini, pusing gini. Sebab itu kita perlukan air dengan tepung. Supaya dia jadi cantik. Okey, kita buat ni sampai dia masak ya. Kawan-kawan tengok hasil dia. Cantik kan? Lepas tu, kita masukkan inti kita. Ya? Ingat api kecil sahaja. Okey, api kecil sahaja. Kalau kawan-kawan nak buat 2-3 boleh lah. Ya? Okey. Isi lagi. Okey. Sekarang ni part yang paling ditakutilah. Sebab nak gulung ni nanti kalau silap gulung dia pecah. Ya. Tapi jangan risau, Kak Noh punya trik dia takkan pecah. Okey? Sebab kita dah ada tepung. Kita punya telur ni akan terbungkus cantik, kemas dan kawan-kawan puas hati. Hasilnya memang kuas hati. Okey, Kak Noh tutup apinya. Okey, kita ambil ni. Kita balut. Nampak? Alah, sibuk pula inti ni. Okey, kawan-kawan tengok. Hasil dia kemas kan? Kawan-kawan akan puas hati. Okey, Kak Noh akan terbalikkan dulu. Supaya nanti kawan-kawan tengok dengan elok. Tak boleh nak shoot. Takut nanti terbalik dengan kuali-kuali dengan kamera-kamera. Okey, jom kita balikkan dulu. Okey, kawan-kawan. Alhamdulillah, kawan-kawan tengok. Apa mana hasilnya. Kawan-kawan puas hati kan? Jangan risau yang ni. Tadi Kak Noh tertonyoh. Itulah dia. Okey. Ni dah siap. Selalunya kita akan belahkan dia kan atas dia. Okey.
kita buat ginilah. Okey, kita tebuk. Nanti tak nampak pula isi dalam dia kan. Kawan-kawan, ni hasilnya. Kawan-kawan boleh cuba ya, tabur daun bawang, ada cili. Simple dan mudah. Nampak ni? Elok kan bentuk dia? Ha. Kawan-kawan boleh cuba resipi senang dan mudah. Simple saja. Okey, telur bungkus cara Kak Noh. Jangan lupa like, komen, share and subscribe dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.